untuk video kali ni aku nak buat pemenang. Aku akan pilih secara random lah pemenang untuk giveaway tu. Assalamualaikum, mana cap pagi ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber saya Ide. Dan selamat kembali dekat channel saya Ide dalam segmen Motovlog. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang dah menyokong aku daripada awal aku buat vlog sampai ke hari ni. Disebabkan aku dah lama tak upload video atas kekangan masa sebabkan faktor kerja dan jadual kerja yang sangat padat. Boleh dikatakan dah 3 bulan aku tak upload video dan tak buat video disebabkan kerja yang sangat padat. Jadi disebabkan walaupun kerja dah sangat padat sekarang ni, disebabkan aku ada satu janji dekat semua subscriber aku yang mana dah follow aku daripada awal sampai habis sampai sekarang ni, ada satu janji yang aku kena tunaikan juga, yang mana siapa yang dah follow video daripada awal sampai habis tu dapat mungkin dapat follow aku punya giveaway. Kalau apa ingat, giveaway tu yang mana aku buat untuk dapatkan break disc daripada Jackson Boy ni. So setelah 3 bulan aku follow up pasal video giveaway ni, ada satu je yang tak menepati kriteria aku, yang mana untuk dapatkan 100 like. Tapi jangan risau, selepas 3 bulan aku follow up video tu, akhirnya tercapai juga semalam 104 like. Terima kasih kepada yang dah like video tu, 104 orang yang like video tu. Aku ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih yang bagi komen, yang like dan tengok video tu. So untuk video kali ni aku nak buat pemenang. Aku akan pilih secara random lah pemenang untuk giveaway tu. So cara nak pilih pemenang, aku akan gunakan satu application dekat Google. Dia akan random pick lah melalui komen daripada video tu. So jom kita tengok siapa pemenang video tu. Okay, pertama sekali sebelum nak random pick komen untuk giveaway tu, kita pi, aku akan buat lah kat sini. First kali aku search pasal video tu, mana video unboxing SP522. Okay, ni video aku. So aku akan copy dia punya link dulu. So aku copy link. Copy link, lepas tu aku akan pergi kat Chrome. Aku akan pergi kat website ni, comment picker for YouTube. So aku masukkan link tu kat sini. So bismillah dulu lah, mamai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, masukkan link tadi. Lepas tu get YouTube comment. So kita tekan start kat sini untuk pilih pemenang dia. So 1, 2, 3. So pemenang dia Ahmad Mus. Dia punya komen, kita tengok dekat sikit. Saya nak menang this, saya Ide supporter. Okay, so inilah pemenang dia. Okay, itu dia. Tadi aku dah select pemenang tu dekat YouTube comment picker. Yang pemenang tu adalah Ahmad Mus. So Ahmad Mus, kalau hang tengok YouTube ni, cepat-cepat WhatsApp aku bagi nombor aku nanti kat link bawah ni. Hang boleh tekan nombor WhatsApp aku, boleh WhatsApp aku kata hang adalah pemenang untuk giveaway ni. Cara dia, hang screenshot hang punya YouTube channel hang ataupun YouTube account hang. Hang screenshot benda tu bagi bukti yang tu memang adalah hang. Lepas tu hang WhatsApp aku screenshot tu, bagi nama penuh, alamat dan nombor telefon hang. So nanti aku akan hantar melalui post hadiah ni. So kepada yang tak menang, jangan berputus asa. Mungkin lepas ni ada rezeki aku lagi, aku boleh buat lagi giveaway banyak-banyak untuk apa semua, dalam sebagai tanda penghargaan yang mana yang dah
subscribe aku dan follow aku daripada awal channel ni sampailah apa sekarang. So dari sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber aku yang mana yang dah personal WhatsApp aku, personal komen aku, personal semua benda DM aku, tanya tu, tanya ni. So dari situ aku dah dapat sedikit input, sedikit sebanyak input lah untuk aku nak buat next video yang akan datang. Terima kasih semua. Aku ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada yang dah subscribe aku dan follow aku. So kepada yang baru masuk, bolehlah tekan subscribe dan tekan butang loceng, sebab butang loceng ni akan menentukan yang mana bila aku upload video, hampa akan trigger ataupun dapat notification tentang video aku yang akan datang. So sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan selamat kembali dekat channel saya Idil. Bye, jumpa lagi dekat next video akan datang. Assalamualaikum, Manacha pagi ni.